Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Solo riuh saat Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, dan sejumlah anggota tim sukses dicukur gundul. Aksi dilakukan sebagai bentuk buang sial, sekaligus wujud syukur atas perolehan suara versi hitung cepat yang memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf. Kita mendapatkan 23%, tentunya secara nasional PDI Perjuangan memenangkan pemilu tahun 2019. Oh ya, target saya 80%, lebih dari 80%. Kalau ini rata-rata, kalau Solo ini 82% lebih lah. Tapi ini belum semua. Tak hanya di Solo, relawan Jokowi Ma'ruf juga menggelar aksi gundul massal di alun-alun air mancur Kota Bogor, Jawa Barat. Lebih dari 20 pria mencukur serentak rambutnya, mewujudkan nazar ungkapan syukur kemenangan versi hitung cepat. Hal yang sama juga dilakukan sejumlah relawan Jokowi Ma'ruf di Jombang, Jawa Timur. Tak hanya cukur gundul, wujud syukur pendukung Jokowi Ma'ruf juga diungkapkan dengan menggelar istighosah dan doa bersama di rumah pergerakan Gus Dur di Kalibata Timur, Jakarta Selatan. Acara dihadiri mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang, Putri Presiden RI keempat, Yeni Wahid, serta ratusan santri dari berbagai pondok pesantren sejabotabek.